بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفكه في الدين Amma ba'd uh, Pendengar yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita kenikmatan Yang telah memberikan kita Nikmat iman dan islam Beserta nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang Sehingga kita Bisa menyempatkan diri untuk mendengarkan Kajian ilmu Yang bertema adalah tentang fikih wanita, patut dan harus kita ikuti, karena di dalamnya adalah ada beberapa hal dan memuat perkara-perkara yang sangat penting diketahui oleh sebagian, bahkan seluruh kaum muslimah atau seluruh wanita muslimah, yaitu berkenaan tentang. Uh, hukum takziah ya ada ada permintaan bagaimana uh, hukum takziah bagi wanita boleh nggak seorang wanita takziah ketika ada orang meninggal boleh apakah tidak maka jawabannya adalah bahwasanya wanita yusra'ul linisa'i karrijal takziyati ahli bima islihim wa yaqufu min huznihim juga disyariatkan bagi wanita sebagaimana laki-laki juga disyariatkan ketika ada orang yang keluarganya meninggal dunia maka disyariatkan untuk takziah untuk pergi ke rumahnya tujuannya apa adalah untuk e, menyenangkan dia memberikan nasihat kesabaran memberikan e, agar kesedihannya tidak tambah sedih nanti menenangkan dia bukan malah apa bukan malah nambah e, bertambah untuk sedih enggak untuk menenangkan keluarga mayit tersebut wa yahmiluhum ala ridha dan juga menasihati e, menasihatinya untuk ridha sabar dan seterusnya mimma sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat tastagdiru wa illa fa bimata tayassar mimma yuhaqqiqul ghad wa la yukhalifus syara intinya adalah Wanita tersebut boleh bertakziah selama tidak uh, melanggar syariat. Artinya dia nangis-nangis, nangis-nangis sampai menyebabkan apa? Dia meratapi mati, meratapi orang yang mati tadi, meratapi mayit dan sebagainya, maka itu tidak boleh. Waqat qala Nabi sallallahu ini adalah uh, fadilah orang yang bertakziah. Man 'azza akahul mu'min في مصيبه كسا الله كلها خضرا يحبر بها يوم القيامه Kata Nabi sallallahu barang siapa dia ta'ziyah ya barang siapa dia ta'ziyah kepada saudara muslim ya ketika dia mendapatkan musibah kasalahullahu la maka balasan bagi orang yang ta'ziyah tadi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan baju yang istimewa warnanya khadra warnanya adalah hijau Baju kebesaran nanti di hari kiamat, yuh baru bahaya. kiamat banyak yang iri orang di sekelilingnya. Dengan apa? Dengan orang ini mendapatkan baju kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yaitu dia suka takziah ketika ada orang meninggal, temannya meninggal, saudaranya meninggal, tetangganya meninggal, dan sebagainya. Dia takziah untuk apa? Untuk menenangkan dia, untuk meringankan kesedihannya untuk membantu apa yang dia butuhkan yaitu takziah kemudian wa mimma thabata fi ada uh, apa yang diucapkan orang yang takziah kepada keluarganya maka dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim Nabi SAW mengatakan lillahi ma indah wa wa kullu shay'in indahu bi ajali musamma fal tasbir wa tahtasib. Artinya, kata Nabi Allah, kata Nabi SAW, uh, sungguhnya seluruhnya adalah milik Allah. Apa Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengambilnya, Allah ambil. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberi, itu hak Allah membeli. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala uh, menghendaki untuk diambil, Allah ambil. Itu hak Allah. Makanya ketika ada orang meninggal mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun karena semua kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemarin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, ketika kemarin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengambilnya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu shay'in indahu musamma. Dan seluruh sesuatu, setiap perkara yang Allah berikan itu memiliki waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan Allah Subhanahu wa taala akan ambil. Fal tasbir wa tahtasib di akhir ada hadis yang mengatakan Nabi Sallam maka sabarlah dan tahtasib artinya muhasabah meminta doa meminta pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala maka ketika ada orang meninggal dunia apa ada uh, maka apa harus sabar harus sabar boleh nggak kita nangis ketika kita keluarga kita meninggal dunia boleh tidak mengapa tapi jangan sampai nangis tersebut menjurumuskan kepada perkara yang aniyah yaitu meratapi kalau seandainya orang tua kita yang meninggal, ya Allah, ayah saya meninggal dunia, siapa yang nanti yang akan ngasih saya makan? Nanti eh, hidup saya bagaimana? Nanti hidup saya susah. Apakah dia lupa kalau kita memiliki Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang memberikan rezeki itu adalah ayah kita? Apakah yang memberikan rezeki itu adalah uh, kakak kita? Tidak. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk niyaha. Ketika ada orang meninggal dengan berbicara seperti itu itu namanya aniyaha an adalah meratapi mayit dan hukumnya tidak boleh haram dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Al Wildan International Islamic School, Satu Gading Serpong. Gedung Bidar atau Madinah. Gedung ini memiliki empat lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA full day dan boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, Smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif. Ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Al-Wildan mengutamakan Al-Quran dalam segala aspek dan Alhamdulillah banyak siswa Al-Wildan yang telah hafiz Al-Quran. Saat ini Al-Wildan memiliki empat cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, yang muridnya sebanyak 5.000 siswa, dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Karim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang berikutnya tentang takziah, yukrahul an nisa wa fi al ma'tam. Fa innahu ahzan Maka makruh hukumnya seorang perempuan tersebut berkumpul di sebuah tempat khusus atau dikhususkan untuk apa? Untuk perkara takziah. Dengan apa? Dengan diajarkan ritual-ritual di dalamnya. Yang itu bersifat adalah setiap hari, ya, setiap hari, maka itu tidak boleh. Begitu juga dengan laki-laki, karena apa? Karena akan menambah kesedihan e, keluarganya, akan menambah kesedihan, bahkan mungkin akan menambah kesusahan dengan menyediakan makanan, dengan menyediakan minuman. Bahkan mungkin di Indonesia sebagian adalah menyediakan apa uang. Untuk diberikan kepada mereka yang hadir, karena pendengar Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang benar itu sebaik yang benar ketika kita bertakziah adalah kita yang membawa makan, kita yang membawa minuman, kita yang anti membiayai mereka keluarganya, agar apa? Agar kesedihan mereka terobati walaupun sedikit. Begitu Islam mengajarkan, Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam mengajarkan. Jangan sampai mereka orang yang sudah ditinggal keluarga, tinggal oleh keluarganya dia ya kematian, dia harus menyiapkan makanan, dia harus menyiapkan minuman, dia harus menyiapkan segalanya yang mana itu akan lebih menyulitkan kepada dia. Sudah susah ditambah lagi. Ini maksud dari agama kita ini eh, agama yang mudah sebenarnya, cuman kadang kita yang eh, memper, mempersulit ya, mempersulit KUNNA NARAL ila MAJID wa Jarir bin Abdullah itu mengatakan orang yang membuat makanan ya membuat makanan setiap hari untuk orang-orang yang berkumpul berkumpul untuk karena orang mati itu termasuk orang yang meratapi orang kematian karena itu akan apa akan yudud ahzan dia akan sedih dan sebagainya ingat siapa yang di siapa yang meninggal, selalu ingat seperti itu. Yang benar itu adalah yang ketiga. Adalah apa? Uh, orang yang takziah itu membawa makanan. Orang yang takziah itu membawa makanan, membawa minuman, membawa uh, mungkin memberikan uang untuk meringankan keadaannya. Itu yang benar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Isna'u li Ja'far fa innahu qad atahum Kata Nabi sallallahu ketika keluarga Ja'far Abdullah bin Ja'far meninggal ketika Ja'far meninggal, maka Nabi sallallahu menyuruh kepada keluarga kepada para sahabat untuk membuat atau me, untuk apa bikin makanan, masak makanan untuk keluarga Ja'far. Artinya membawa makan, para sahabat membawa makanan untuk keluarga Ja'far. Karena keluarga Ja'far lagi terkena musibah. Akhirnya apa? De, e, sedih dan sebagainya. Dengan dia dibuarkan makanan. Atau ditanggung hidupnya. Akan meringankan apa? Akan meringankan e, musibah. Atau meringankan hal yang bikin dia sedih. Itu yang benar. Begitu juga perkara-perkara yang lainnya. Artinya jangan sampai kita memberatkan mereka. Keluarganya yang sudah ditinggal. Kita harus menasehati sabar, memberikan yang sekiranya dia menyenangkan buat dia dan sebagainya dan sebagainya. dan juga makruh bagi orang yang eh, keluarganya itu membuat makanan untuk orang yang takziah itu juga makruh, tidak perlu. Tidak perlu keluarganya memasak buat orang mereka yang hadir untuk bertakziah itu tidak tidak perlu. Yang benar adalah dari dari mereka yang takziah makanan tersebut itu diberikan kepada keluarganya. Itu adalah eh, tentang hukum takziah bagi wanita. Jadi secara singk, ringkas adalah takziah boleh bagi wanita selama takziahnya tidak terjerumus dengan perkara-perkara aniyahah, artinya selalu eh, apa seperti dia meratapi mayit. Enggak perlu ngungkit-ngungkit. Ketika dia datang nggak perlu, kenapa kok bisa dia meninggal? Kenapa kok seperti ini? Kemarin dia masih sama saya, kemarin dia seperti ini nggak perlu, nggak perlu sudah. Nasihati agar bersabar dan ridho. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dia membawa makanan buat keluarganya. Dia membawa makanan buat keluarganya atau membawa minuman buat keluarganya atau membawa perkara yang meringankan dari musibahnya. Itu sunnah, itu sunnah, itu yang yang benar ya, yang benar bukan mereka yang keluarganya yang yang apa? Yang menyediakan makan bagi orang yang bertazia. Barakallahu fikum wa syukran jazakumullahu khairan uh, wa nahtatim bidu'a kaftun majlis. Subhanakallahumma bihamdika syudhan Subhanakallah la ilaha ila anta sufruka wa tubuh ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه به مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا